Oke, selamat datang kembali di channel Pejuang Uklik ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia tentunya. Nah, di video kali ini saya akan coba berbagi sebuah informasi mengenai penyebab angin tidak stabil pada senapan angin uklik ya. Nah, jika kita berbicara mengenai akurasi ngacak atau uklik ngacak, kebanyakan daripada teman-teman pemula berpikir bahwa larasnya yang bermasalah, langsung memvonis larasnya yang bermasalah ya. Nah, akurasi ngacak itu tidak melulu tentang laras ya, tidak selalu larasnya yang bermasalah. Ada banyak sekali penyebab dan salah satu penyebabnya adalah angin tidak stabil. Jadi akurasinya kurang konsisten ya. Nah, kenapa tidak stabil? Di sini saya akan coba membahasnya dan tentunya sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Jika teman-teman memiliki pengalaman yang berbeda dari apa yang saya sebutkan di video ini, jadi langsung saja di sharing di kolom komentar ya. Oke, sebelum lanjut saya ingin mengingatkan bahwa pembahasan ini khusus untuk uklik sistem otomatis atau angin lepas ya. Nah, jadi langsung saja di sini sudah saya siapkan ada 4 penyebab kenapa angin tidak stabil pada senapan angin uklik. Penyebab yang pertama adalah adanya kebocoran di bagian tertentu. Adanya kebocoran ini saya bagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bocor saat ditembakkan, kemudian yang kedua bocor saat dipompa, yang ketiga bocor saat menyimpan angin. Jadi nggak bisa lama nyimpan angin ya. Nah, bocor saat ditembakkan biasanya itu terjadi entah di bagian grendel ataupun di bagian aspen. Biasanya yang sering dikeluhkan itu di bagian grendel ya, tempat masukin mimis nih, di bagian sini nih. Ketika ditembakkan nyembur dari sini. Nah, itu penyebabnya bisa jadi seal grendel yang salah ukuran atau kurang press dengan loading laras. Bisa jadi pengeleman laras yang kurang bagus. Kalau bocor di bagian aspen itu susah kedetek ya. Susah kedetek. Saran saya pakai kapsul yang seal aspennya itu udah double, seperti V5 atau tabung kapsul custom yang lain. Nah, itu bocor saat ditembakkan, kemudian yang kedua bocor halus saat dipompa. Biasanya itu penyebabnya klep pompa yang sudah cacat atau seal luar tabung yang sudah cacat. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Biasanya kalau ada kebocoran di bagian dua bagian tersebut ya, di klep pompa atau di seal luar tabung, saat dipompa itu pelan saja pompanya, pelan. Dengarkan, telinganya dideketin ke pipa ya. Biasanya kalau ada kebocoran di dua bagian tersebut akan ada suara prr, prr, begitu kecil sekali suaranya. Nah, itu tandanya ada bocor halus di bagian klep pompa ataupun seal luar tabung. Kalau bunyinya nguk nguk nguk, nah itu yang mantep guys. Oke, itu bocor halus saat dipompa. Kemudian yang ketiga, bocor halus saat menyimpan angin. Itu tidak kedetek kalau kita setelah pompa langsung ditembakkan. Biasanya itu kita rasakan efeknya setelah didiamkan beberapa menit setelah dipompa. Nah, itu penyebabnya ada di seal penahan angin. Ada 3 seal ya di dalam tabung. Ada seal aspen, inlet, dan seal derat tabung. Kalau misalkan ukliknya atau tabungnya nggak bisa nyimpen angin lama, langsung ganti ketiga seal tersebut. Atau lebih baiknya diganti semuanya, biar lebih adil ya. Oke, jadi itu penyebab yang pertama. Penyebab angin tidak stabil yang pertama yaitu adanya kebocoran di bagian tertentu. Kita lanjut ke penyebab yang kedua. Penyebab angin tidak stabil yang kedua adalah perkeong yang terlalu keras. Efeknya apa? Nah, teman-teman pernah nggak ketika ukliknya habis ditembakkan itu masih ada sisa angin di dalam tabung? Nah, itu dia efeknya. Karena perkeong yang terlalu keras. Jadi, jika perkeongnya terlalu keras, saat ditembakkan angin belum keluar secara full, si aspen ini sudah buru-buru nutup karena perkeongnya terlalu keras. Itulah sebabnya ada beberapa kawan-kawan ukliker kita yang memodif ukliknya tanpa perkeong dengan menambahkan tuas pendorong aspen manual ya. Itu adalah
salah satu pilihan yang sangat bagus, tetapi harus dimodif sedemikian rupa. Oke, jadi itu penyebab angin tidak stabil yang kedua. Kita lanjut penyebab angin tidak stabil yang ketiga. Penyebab angin tidak stabil yang nomor tiga adalah setelan AC Her yang kurang panjang. Nah, jika di kasus sebelumnya angin tidak keluar secara full ketika ditembakkan karena perkeongnya yang terlalu keras, kali ini angin tidak masuk secara full di setiap kali pompa dikarenakan setelan AC Her-nya yang terlalu pendek atau kurang panjang ya. Nah, terus bagaimana setelan AC Her atau panjang AC Her yang bagus dan pas? Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini udah pas segini. Klep udah mentok dengan tabung. Jaraknya segini. Kasih space sejari kalian, seukuran jari kalian. Lebihin dikit. Jadi, bisa dipastikan di setiap kali kita memasukkan angin, tep, jari kita mentokkan di pipa, itu sudah dipastikan angin masuk secara full di setiap kali pompa. Nah, jika setelan asnya terlalu pendek atau kurang panjang, biasanya itu ditandai dengan stang pompa yang tidak mau ngunci. Kalau ini kan enak, pas ya. Ketika ditutup, dia akan ngunci. Karena sudah press dengan tabung. Nah, kalau kurang panjang atau terlalu pendek, kita tutup seperti ini, dia akan turun kembali. Itu akan sangat mempengaruhi kestabilan angin dan power dari senapan angin uklik itu sendiri. Karena di setiap kali pompa, klep ini tidak nyentuh tabung ya, jadi angin tidak masuk secara full di setiap kali pompa. Terus bagaimana cara men-setting panjang asnya supaya bagus dan pas? Sudah pernah saya bahas tuntas di konten ini. Silakan kalian tonton saja. Mungkin nanti linknya akan saya taruh di... Aduh, ini cuacanya kurang bagus ya. Tiba-tiba terang, tiba-tiba mendung ya. Nah, itu silakan kalian tonton saja. Linknya akan saya taruh di deskripsi ataupun di pin komentar. Oke, itu untuk penyebab angin tidak stabil yang nomor 3. Kita masuk ke penyebab angin tidak stabil yang terakhir atau di nomor 4 ya. Nah, penyebab angin tidak stabil yang nomor 4 sekaligus menjadi yang terakhir menurut saya adalah gaya pompa. Sangat percuma sekali kalau misalkan kerapatan angin uklik kalian sudah super duper rapat, misalnya perkeongnya sudah bagus, setelan AC Her-nya juga sudah pas ya, sudah mantap betul, akan tetapi gaya pompanya kurang benar, ya sama aja nggak akan bisa stabil. Terus bagaimana gaya pompa yang benar? Kurang lebih seperti ini ya. Ini bukan sekedar gaya-gayaan, tapi ini cara pompa yang benar ya. Ini satu paket dengan settingan AC Her yang tadi. Jadi kalian setting AC Her-nya segini. Segini klep sudah mentok dengan tabung. Seukuran jari kalian. Kasih ruang lebih atau space sedikit ya, sekitar setengah senti. Jadi ketika kalian mompa itu atau ketika memasukkan angin, cukup mentokkan jari kalian di pipa. Jadi sudah dipastikan di setiap kali kalian memasukkan angin atau memompa, itu sudah dipastikan angin masuk secara full di setiap kali pompa. Nah, jadi begitulah cara pompa yang benar menurut saya. Intinya, di setiap kali kita menutup stang pompa, klep itu sudah harus mentok dengan tabung agar angin masuk secara full di setiap kali pompa. Oke, jadi intinya itu. Itu cara pompa yang benar menurut saya. Oke, jadi itu dia penyebab angin tidak stabil pada senapan angin uklik sistem otomatis versi Pejuang Uklik ya. Mungkin beberapa penyebab yang saya sebutkan tadi tidak terlalu berpengaruh di jarak dekat, akan tetapi di jarak 30 meter ke atas baru akan terasa pusingnya ya. Nah, oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang masih pemula. Kita jumpa di konten berikutnya. Salam satu laras.